Ya, Suncraft awalnya itu dari hobi. Jadi waktu kuliah memang mengambil jurusan seni rupa dan memang hobi saya itu menggambar. Jadi saat kuliah ada kesempatan untuk kayak apa ya, berjualan lah gitu ya. Nah, dari situ mulainya sih. 2010 dan masuk ke retailnya dan pasar luasnya lagi itu dari sekitar 2012 sampai 2013. Ya, basicnya Suncraft kan ilustrasi. Nah, jadi dari ilustrasi saya membuat berbagai macam produk. Contohnya juga ini yang saya pakai, scarf. Terus juga di sini kalian bisa lihat, di sini ada gantungan kunci, ada plushie, ada kartu ucapan gitu. Jadi bisa dikelompokkan, itu ada bagian yang stationery dan juga ada yang fashion lifestyle gitu. Jadi basicnya ilustrasi satu bisa dijadikan berbagai macam produk. Nah, karena Suncraft ini produknya semua basicnya dari ilustrasi yang kebetulan saya desain dan saya buat sendiri, jadi kesulitannya itu kalau sudah stuck ide. Jadi kalau udah mentok ide yang apa yang saya apa sih maksudnya, oh ini mau buat apa lagi nih, mau buat apa lagi gitu. Jadi kalau idenya mentok, jadi itu kesulitannya gitu. Suka dukanya, yang pertama sukanya itu karena jadi kita apa ya, challenging untuk membuat desain baru, terus ketemu customer yang karakternya beda-beda, jadi nambah teman, nambah channel gitu. Dan kalau dukanya ya apa ya, proses, memang proses bisnis kan atau proses usaha itu pasti step by step ya. Jadi setiap jalan, setiap atau setiap ya, dari mulai produksi atau mendesain itu pasti ada aja hambatannya gitu sih. Ya alhamdulillah, sebenarnya bukan nggak termasuk dibilang target, tapi ada kesempatan tahun lalu ya Suncraft ikut bisa ikut di festival internasional di Azerbaijan Baku, dan juga ada market Indonesia di Jepang di Seibu. Itu sih yang apa ya, yang kesempatan besar yang Suncraft terima gitu. Bagus banget ya, karena juga perkembangannya sekarang juga market atau pasar itu lebih ke online gitu. Jadi, dan banyak aksesnya gitu. Jadi apa ya, banyak kesempatan dan itu harus dicoba gitu. Apalagi dengan adanya online, kita bisa kolaborasi sama brand lain, bisa sama kolaborasi sama platform online itu sendiri gitu. Jadi bagus banget nih. Nah, buat kalian yang mau cari produk Suncraft, bisa cek di aplikasi Tanda Mata. Kalian bisa beli untuk kado teman kalian, saudara, atau keluarga kalian. Dan ketik di kolom search Suncraft, dan kalian bisa cek sekarang juga. Mengapa kau meremehkan kesenian? Kesenian